Aduh, pikir-pikirin yang liburan tuh sayang banget ya. Aku sendiri terus bangun tidur nggak ada. Pada yang ke mall, mana? Yang satu main game, yang satu endorse terus. Yang satu iki nggak jelas, keluar-luar mulu. Manyar, ya. Eh ngapain? Ini jemuran. Basah. Emang nggak ada tempat buat jemuran gitu? Nggak ada. Genteng paling ke atas. Naik. Ini kan kotor, Manyar. Ya udah, mau di mana lagi? Sini duduk, Manyar. Mau curhat nih, Ma. Ya. Menurut Mang Anyar ya, anak-anak itu perasaan gua tuh sendiri gitu. Padahal ini kan lagi liburan. Padahal ini kan lagi liburan. Padahal gua tuh mengorbankan honeymoon gua tuh terganggu oleh mereka gitu. Enggak apa-apa gitu. Karena enggak ada istilah honeymoon kalau bagi gua mah, yang penting semuanya berkumpul bareng. Kan kemarin udah bareng. Apa? Pantai, makan bareng semua. Bali juga makan juga bareng. Iya sih. Mungkin gue perasaan kali, karena ya gue tuh pengennya bersama terus ya. Jadi kalau misalkan ada jeda tuh kayaknya merasa sendiri gitu kali ya. Iya kali. Yaudah deh Pak, sabar aja ya. Iya sih. Padahal ibu juga kan belanja buat kebutuhan kita semua. Iya, buat bareng lagi. Buat anak-anak, buat gue juga. Buat semua di sini, keluarga. Tapi ya merasa sendiri ya. Tapi nggak apa-apa kali ya kalau kita negor gitu anak-anak kalau yang lagi kerja gitu. Nggak apa-apa kali. Nggak diberesin kali gini. Sinjan main game terus. Ya udah nih beresin nih. Yaudah. Takut hujanan. Kamu nyuci di sini ya? Enggak, dikeringin. Enggak. Kalau di tamu iya. Kalau di sana iya, nyuci di kolam. Marah ini, nyuci di kolam. Kan nggak ada bisnis di kolam. Udah, kita temuin Ricuan dulu ya. Jan, kamu lagi ngapain? Main dong. Main, lagi main. Kan ini kan suasananya Ju lagi liburan. Harusnya kan nggak masing-masing begini, buat apa kita liburan bareng-bareng kalau kamu main game? Kamu di rumah main game, di sini main game, di mana-mana main game. Si Ilham kenapa pergi? Dia tadi kan lagi main game sama kamu. Takut kali dia ya? Ngeliatin doang. Ya ngapain orang main game diliatin? Nggak, aku mau tanya, kamu kenapa sih main game terus? Kan ini lagi liburan. Bosan. Ya, terus ngapain liburan kalau kamu bosan? Ya maksudnya kan kita lagi di pila doang. Iya di pila. Maksudnya ya udahlah main gamenya, kan ada waktu gitu loh. Emang kalau bosan main game? Kamu kemana? Ada meeting. Kok meeting? Meeting emang nggak boleh aku meeting. Kan ini masih liburan. Iya. Kamu tuh kalau liburan harusnya kan bersama dong. Kan ini meeting bersama juga ini. Aku di sini. Bersama sama siapa? Ya sama orang meeting aku. Enggak, kamu dari kemarin juga pergi pergi pergi. Tapi kan malam perginya. Mana itu HP aku ya? Aduh, gimana ya guys ya? Aku pengen selalu bersama, jadinya begini ya. Apakah ini yang disebut dengan hukum karma? Apakah ini yang disebut dengan hukum karma? Masa iya sih? Tapi iya juga. Dulu gua tuh kayak ya kayak anak-anak juga gitu. Udah mempunyai dunia sendiri, main sendiri, jalan sendiri. Jadinya sekarang kerasa ya. Tapi kamu gak ada masalah kan sama aku? Enggak lah. Liburan happy dong. Happy banget. Ya udah main gamenya nanti dulu. Kamu terus kamu main game menghasilkan apa? Kalau sih jelas meeting buat pekerjaan, konser. Kan gini-gini juga kan ada lombanya. Bisa aja aku nanti ikut lombanya terus. Kapan kamu ikut lomba? Kamu ingat gak waktu itu? Ayah beliin aku komputer sama kompor gas. Belum apa, cuma kamu harusnya buktiin udah tahun berapa loh kamu minta itu. Udah dibeliin, aku mau jadi gamers. Kamu masih ingat waktu kecil kamu mau jadi gamers? Iya, tapi mana? Kan gak ada.
ngupload aja cuman satu. Mau sampai kapan mau kayak begini? Ya tunggu dulu kan di rumah masih kayak apa di kamar aku kan rame. Boleh main game tapi ya pikirin masa depan kamu gimana, jangan terlalu sama permainan game. Ya aja main Candy Crush nggak dapat apa-apa. Kamu mau kemana? Ada meeting paling di sini, nanti aku video callan dulu sama orang. Terus nanti aku izin keluar ya. Terus dari kemarin kan kita tuh liburan, masa kan izin? Kan udah siang-siangnya kan sama keluarga, malamnya aku keluar izin. Enggak, sama keluarga ya? Iya. Di pantai? Iya. Kamu ngumpul enggak? Enggak kan? Ngumpul. Enggak, kamu sama si Panji? Kan makan, ganggu orang makan nanti. Loh, enggak dong, ya makan bareng kan bisa. Iya kan udah kemarin. Kan nanti kumpul lagi, aku meeting dulu. Bentar, ini mah aku ada meeting. Kumpul lagi gimana, kumpul lagi? Kan nanti mah ketemu lagi sama keluarga. Kotoran kumpul disiram. Belum kumpul lagi. Kan maksudnya kumpul lagi. Belum kumpul kesini semuanya, jadi aku meeting aja dulu. Sama Wisnu aku. Meeting apa? Apa? Meeting sesuatu lah ada tuh. Ya harus jelas dong meeting kerjaan, apa. Kerjaan kamu kan biasanya ngomong. Kan ini mah maksudnya tuh aku lagi coba buat bisnis, jadi ketemu sama orang. Apa kamu karena kamu jomblo sekarang kamu jadi cari waktu sendiri untuk cari pasangan? Enggak, itu mah dengan berjalannya waktu aku mah itu mah lah ya. Nanti aja itu mah aku mah. Aku mau meeting ya. Iya, ini mah. Kamu kan dulu bucin banget. Kenapa iya. Sekarang kamu cool gitu dan karma. Jadi aku tuh gara-gara aku bikin trilogi cinta lagu cuek, mantra cinta. Jadi cuek kan waktu itu aku dicuekin. Sekarang mantra cinta tentang jomblo. Taunya jomblo susah bener. Itu kenapa nggak tahu. Makanya lagu tuh ucapan ya, doa tahu, bikin tuh yang happy happy yang gembira tapi kan endingnya nanti bakal makna cinta kayak gitu. Iya makna cinta tapi kan belum tahu sampai sekarang juga kan masih mantra cinta. Iya benar bikin lagu tuh kayak satu di hati. Iya benar tentang iya, kebahagiaan tentang kebahagiaannya sih gitu, nanti bikin. Aku next yang bikin lah kayak gitu. Iyalah sekarang pikirin dulu bikin buat keluarga kamu kan lagu. Udah ada tinggal nunggu di tape. Loh tinggal nunggu apa sih musiknya udah ada ya mana si Rahul juga nggak ada ngurusin apa sih si Rahul sebenarnya. Ngurusin kerjaan atau kerjaan lah dia mah. Itu duit yang di situ udah diambil belum? Belum susah itu mah. Gimana bilang masih Rahul bayar dong udah lama ini. Iya makanya. Mana sih? Udah besar lagi tuh uangnya bukan uang kecil. Terus udah aku mau meeting, aku mau video callan dulu di sana. Mas saya nggak mungkin kalau meeting tuh Zoom. Meeting tuh di Zoom. Kan sekarang mah di grup. CEO, manager, terus pihak marketing dan yang lain-lain. Kan di WA juga ada grup, di grup waktu itu kan video callan 4 orang. Aku, Ayah, Rijon, Putri, Ferdi. Oh iya iya. Iya, aku mau kesana dulu sekali. Tapi kan yang pas tuh di Zoom yang pas. Hah? Sebetulnya yang pas Zoom. Nanti di hack itu kan orang sana yang bikin. Mungkin. Aku mau sarapan mungkin. Dulu. Putri mana? Tahu Putri tuh dari kemarin endorse. Tuh, Ayah mah giliran ke aku, Putri juga bucin tuh. Iya sama, ntar aku bilang. Aduh, jadi beginilah rasanya guys. Anak-anak tuh udah gede, udah pada punya dunia sendiri, udah pada punya pacar. Ya aku jadi kayak flashback ya, maksudnya flashback zaman aku juga dulu gitu. Makanya aku tuh sebagai orang tua harus bijaksana dan juga bijaksini menyikapi ini. Ya semoga aja sih baik-baik aja sih. Ya mungkin ya perasaan saya yang pengen selalu kumpul gitu. Yang dulu Iki masih kecil ngumpul bareng, Rijuan juga. Sekarang udah yang satu main game, yang satu sama bundanya terus. Jadi aku tuh merasa sendiri, merasa mungkin ini hanya perasaan lah. Semoga aja ya perasaan anak-anak nggak seperti itulah. Artinya nggak mau ninggalin lah. Dengan mau kesini juga apa liburan bareng juga udah alhamdulillah. Nggak semuanya kan keluarga komplit, wow semuanya gitu. Ini tinggal satu lagi nih Putri. Saya mau pengen tahu aja sih apa dia tuh endorse tuh buat apa? Karena kan kita posisi lagi ini apa lagi liburan. Kita lihat nanti. Teteh Putri di mana, Jan? Hai guys, nih karena kalian banyak yang nanya, Putri pakai Jasmine apa? Ini enak banget bahannya, adem, terus cantik gitu. Kalian bisa langsung cek Instagramnya. Dan Ayan tadi lah. Kayak aku tuh kurang deh, kayak kurang apa ya? Mungkin bantalnya kali ya diawasin sih ya. Ya. Pengaruh ya? Heeh,
Delina punya style ya. Delina punya style. 1, 2, 3. Hai guys, nih karena kalian banyak yang nanya pasmina putri apa, nih putri itu cuma pakai. Ih, datang lagi Endus. Bentar mau ngomong. Ih, udah ngulang beberapa kali. Apa ngomong apa? Ya mau ngobrol. Ya, nanti lah, ini dulu. Selesai ini dulu, nanti baru ngobrol. Hai guys, nih buat kalian yang nanyain pasmina putri apa? Tapi ini penting kayaknya. Ya, belum selesai. Endos apa sih kamu dari tadi endos terus? Kerudung. Ya udah cepetan. Duh, di sini mau ayah omongin. Iya. Nanti. Hai guys, buat kalian yang nanyain pasmina putri apa, kalian bisa langsung cek di Instagram dia dan punya saya karena ini banyak. Udah ya? Dikit lagi ya. Udah ya? Masih ada 3 lagi sih. 3 lagi? Masih banyak kan? Udah belum? Udah sih, ini udah. Selesai. Masih ada tapi? Iya, masih ada, masih banyak. Nah, tua itu mau ngobrol aja gitu. Maksudnya kan kita lagi liburan. Tapi kamu sibuk endos, terus si Aiki meeting, terus si Injan main game, terus si Bunda belanja kebutuhan rumah, terus. Iya kan kalau si Tete. Ferdi ikut terus. Iya kan Tete endos cari uang juga. Iya tahu. Masa depan nabung. Iya tahu, cuma kan ini lagi liburan gini atau mungkin karena perasaan ayah gitu ya. Apa? Ya maksudnya kok kalian tuh pada sibuk masing-masing. Enggak, ada kan kita bareng-bareng. Enggak, kan kalau waktu di pantai kamu kan barengnya sama Njep. So, tapi kan kita bareng kan? Iya sih bareng. Iya kan? Ini aku kan pengen yang kumpul gitu. Aku, kamu, iya, ya. Mereka, terus ada Bunda, ada Ferdi, Iki, kan jarang momen-momen gitu. Momen indah itu hanya pas di pernikahan ayah aja. Kan ayah liburan juga sengaja ngajak, ayah bisa aja honeymoon cuma berdua tapi pengen sama anak-anak gitu. Ya, momen-momen bersama sih ada. Ada kan? Cuma mungkin ya ayah, apa ya, karena perasaan ayah, pengennya kumpul terus. Iya, mumpung kan Iki belum nikah, Teteh belum nikah, kan masih bisa. Kalau nanti Teteh udah nikah mah kan nggak bisa. Iki juga punya kegiatan sendiri, nanti sama istrinya sendiri gitu. Ayah pengen melepaskan masa-masa ayah ini bersama anak-anak gitu. Apa kek gitu, kita bareng-bareng. Apa kita main congkak bareng, atau kita main kartu remi bareng, kan seru. Empat satuan gitu, coretan, cangkulan gitu. Ya sih, ya udah gimana ya. Kita juga ini masih ada. Kasih tahu juga sama Aik itu bagi waktunya buat kita. Jangan sibuk terus. Tete udah selalu bilangin, cuma gimana kan Aiki meeting, ngurusin konser, ngurusin ini. Nanti pasti kalian akan ngerasain hal ini. Kalau kalian nanti udah berkeluarga, udah punya anak, mungkin itu yang dirasain sama abah sama emak ya. Karena ayah juga seperti kamu dulu. Nah, apakah ini karma ya? Ayah juga sibuk untuk cari uang. Buat mereka juga kan. Iya. Tete sibuk buat bagian siapa? Ayah kan sama Bunda. Ya kalau kerja mah ya. Kan kalau sibuk pacaran mah kan. Tete kerja. Tete pacaran juga kerja. Enggak, tapi kamu pasti ngerasain nanti. Iya, iya. Makanya sekarang manfaatin kamu bersama-sama terus sama adik-adik. Itu biar nanti kamu kalau misalkan kamu punya anak nih, anak kamu tuh endos terus. Pasti kamu ngerasain kayak apa yang aku rasain. Iya. Tapi zaman dulu kan belum ada endos. Tapi memang apa yang dirasain
emak sama abah mungkin sekarang yang aku rasain karena momen bersamanya kurang. Jadi mungkin intinya di sini tuh kebersamaan itu penting ya. Betul. Ya, jadi mulai dari sekarang kamu juga harus sering komunikasi di apa di grup sama si Aiki, terutama Aiki yang paling susah itu. Kalau kamu kan ya pacaran juga kadang-kadang kan ayah lihat, ayah tahu gitu. Enggak terlalu apa namanya waktunya yang berlebihan. Kalau Aiki kan enggak tahu apa yang Aiki lakuin gitu. Kamu sebagai perempuan kamu harus ngasih tahu. Ini bunda aja nih, jadi sama-sama kan dia belanja beli sabun satu hari, besoknya sikat gigi, besoknya masa harusnya semua gitu loh, sama Perdi. Irit kali. Bukan irit, jadi kalau mau belanja itu direcokin sama Perdi terus, iya. Jadinya yang lain lupa gitu. Ya terus gimana, bunda kan keluar juga kebutuhan ayah juga, kebutuhan anak-anak. Kemarin ayah suruh ini apa, saking diribetin terus sama si Perdi, ayah pesen udang. Yang datang Usman, itu kan ketua RW. Ya udahlah kalau gitu, ya. Kamu masih ada endorse? Masih. Yang penting harus diingat, kebersamaan itu penting. Jadi sesibuk-sibuk apapun kita bekerja, harus nyempetin. Ya. Nih ayah juga kan, harusnya kan ayah disantui kerja. Sama Bu Rinto, Bu mohon Bu, kan padahal mah ayah juga gak diizinin. Cuman karena mereka, oh iya lagi pas momennya menikah, akhirnya kan diizinin. Ayah ngorbanin juga pekerjaan. Nah berarti di sini poinnya, luangkanlah waktu untuk bersama. Kamu nanti jadi leader, nanti di grup dalam satu bulan kita bikin momen bersama apa gitu. Misalkan makan-makan atau apa gitu ya. Oke. Okay. Ya udah, ayah juga mau bikin endorse. Nah. Lawak sekilas. Apa sih? Mohon maaf. Kamu apa? Tahu ya? Nggak boleh. Nggak boleh gimana? Ih, itu perbuatan dosa. Bapak kalau udah tidur mah pulas. Ih, dalam agama pun nggak boleh. Sekali-kali Jun, kita lagi butuh HP-nya aja. Jangan HP, kalau mau itu. Mau juga. Ya udah, kalau uang 1-2 lembar nggak akan ditambah. Dosa? Enggak lah. Bener ini tidur? Iya tidur. Wah, iya sih. Tetap. Satus. Ya, satu lagi. Udah 100? Ah, iya. Gue yang punya ide, 150. Satu lagi. Ikut. Masih sih.